Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga-warga, para sedulur, iki nyong arep sosialisasi kanggo nerusaken sing dadi kebijakan lan aturan pemerintah anyar siki. Ya kuwe kon padha nggawe KTP sing anyar sing disebut karo KTP elektronik. Seterusnya kakane ya pada baik. Saiki kon nggawe kakak sing anyar sing wis nganggo barcode. Jenenge barcode sing kakambian ya kon kudu diganti nganggo kakak sing anyar. Nggih. Kaben urusan siki wis nganggo kakak sing nganggo barcode. Contone ya nggo gawe pendaftaran sekolah. Nah, mulane siki para sedulur pada age-age ngurus nganyeri KTP karo kakak sing anyar, KTP elektronik karo kakak sing ana barcode. Nah, kanggo ngurus ya mengko pada tekan nang balai desa bae, insyaallah li gampang ngene gawe tur cetep, ora ribet, ora kagak ribet. Itu montone apa mawon itu Pak Kete? Lah kanggo persyaratan nggo kuwe mengko nyong njaluk tolong karo Pak Aman. Pak Aman mengko kon nerangaken kabehane. Oh. Pak Aman lebih ngerti kuwe. Nggih, nggih. Ya. Nggih. Itu kabar bojo maning. Kan semono mengerti. Iya Pak Aman. Ya, kabar bojo kapan sih? Lah ya nggo pas tangan dhewe persyaratannya apa baik kuwe. Yang genah, Pak RT kan genah. Ya, orang wadone kepriwe kae. Padahal colong-colongan. Yang saya, Pak RT. Kula niku aja bojo mari persyaratan nang mawon. Pengen ngertos, kula babagan kuwe. Engko kanggo nglengkapi persyaratan nyong dalat ya ora pati ya paham. Ngertine ya KTP sing anyar, KTP elektronik karo kakak sing lah nganggo kelengkapane kadang mengko ya takon bae derek maring kayane moneri kali malahan KTP-ne isih KTP sing biyen sih karo kakak sing idun jadul nggih nanti edang spoal ke bojo maning esuk maring bali desa bae bedene genah iya apa kiri esuk tapi kan dengan muti poele ya kuwe ya ya iya ya kuwe esuk maring bali desa gedean iya kuwi iki Pak RT iki bagian paket sehubungannya kali pupuk nopo kudu kedah nang kartu tani. Lah kowe sing hubungane karo kartu tani iki mumpung anak Pak Aman ya monggo kon jelasaken ke luwih ngerti anggota kaya ini anggota kelompok tani ya monggo Pak Aman dijelasaken. Nggih matur Pak RT. Ngengingi kartu tani pancen seniki akhir bulan September niku kedah pun rematakan mali nggih kedah dianyari mali niku sing empun gede lah sing dereng gede monggo sami ngejokaken kertu tani teng bali desa mawon teng niku wonten Pak Mariono, Pak Arif, Pak Ridho niku sing wonten ing desa. Syaratnya nggih menika ingkang sepindah menawi panjenengan sampun gede niku syarat sing pertama nggih menika fotokopi kertu tani setukang niku. Terus sing kaping kalih SPPT sing taun 2023 nggih saged. Terus fotokopi KTP niku syaratnya sing pun gede. Lah sing dereng gede syaratnya SPPT kali KTP niku difotokopi pun setorakan teng Balai Dusun Mawon. Insya Allah mangke durus tahun nginjang saged nggih mendhet pupuk nggih. Mboten wonten angkluan pupuk kuwi angel durus tapi pempere kan petangine sing mboten open niku nggih. Nek mikiraken nggo gampangaken nggih mayu padha diturus. Esok pada mari beli desa bae ngurus kartu tani. Siap, siap. Nggih. Nggih, nggih.
Nun sewu Pak Aman, diretaken iki. Nggih. Anu kula niku badhe damel kakak sing anyar sing barkot kali sing setunggal niku pembaruan. Niku kita kan persyaratane niku napa mawon nggih. Oh, nggih nggih. Kula sebagai anggota kelompok tani ugi perangkat desa nggih. Dados sekedhere nggih ngertos persyaratane walaupun mboten lengkap nggih. Makane lengkape nggih kalih petugasipun wonten desa. Nggih. Nggih tangguh Fitri Nginjang. Kadosen niki Pak Beryo. Engkang sepindah kakak sing riyin sing lawas niku kudu difotokopi. Umpaminipun wonten sing asli dibekto sing asli. Terus buku nikah nggih, buku nikah salah setunggal. Mulai jenengan apa ngene garwane jenengan nggih difotokopi terus dilegalisir teng KUA Banjarmangu. Nggih niku. Terus umpaminipun larane panjenengan riyin dereng sekolah kosen iki pun tamat SD niku ugi dilampiraken dados binjang pendidikanipun gantos nggih. Oh nggih, mantep sulusane iki Pak Aman. Nggih nggih nggih. Nah, Pak Aman. Yes, genah ya. Sedulur-sedulur. Nggih. Nah, miki sing diterangaken karo Pak Aman sing kaya Pak Aman anggota kelompok tani ya juga perangkat. Nah, dadi ne ngesuk pada bareng-bareng maring balai desa ngurusi KTP karo kakak sing anyar. Nggih, nggih. Ya, paham. Baik iya waya isu, kebun isu pak Jerwi kumpulan RP daripada gawe KPP kalau kak asing anak barco P bukan pada kumpul dengan anak barco. Maka selah apa orang ya? Ini tarik masih baik. Berangkat tuh ingin berangkat ya janda nyantai temen ke jan kawannya apa ya jani udah iya setelah ya pada kumpul ya para tur desa pakai iya ngisuk-ngisuk wis genteni wong iya memang baik memang baik ini bareng gawe itu tadi bisa boleh ya bisa boleh kita bareng. Penting banget kartu tani kan penting. KTP digital kuwi banget penting akeh kanggone ya. Nang ndi bae gampang. Urusane gampang. Nggih wis KTP digital. Ya. Nggih. Salam, salam, Bu. Oh iya. Salam, coba tak lihat. Ya.
Namanya udah ditulis ya. Sudah. Oh, sebentar ya, cek dulu untuk pembuatan persyaratan akta kelahiran ya. Surat keterangan lahir, fotokopi buku nikah dilegalisir KUA, fotokopi KTP suami istri, kata asli. Namanya udah betul ya. Ejaannya dipastikan betul supaya nanti akta kelahirannya yang sudah jadi sesuai. Wah, dibundung-bundung gawe KTP elektronik. Apa iya? Pinjamannya elektronik kok kayak suara dedi siki sing kelawas. Dadi gak ngono ana. Ulu, kabeh. Nek kan lagi kenapa nek ora elektronik ora bisa bantuan. Walah. Iya sih, iya. Berarti itu mereka anak kayak iya. Oh iya iya. Nek kabeh mereka anak kayak oh iya iya. Balai desa ada ya. Jadi kan jamannya KTP kamu ya, kan elektronik kamu ya, KTP, KK, aku itu dua anggup karton. Terus kalau masuk tulisan itu anggup dia itu nih. Oh apa dia loh? Ini dia anak PKB, artinya pola anak-anak. Uang, itu bukan anggup KB, ini orang KB orang bisa. Itu ngerti nama? Ini orang kanggo? Iya, ini benar-benar berlawas orang kanggo. Bulannya kan KWP sengaja. Oh berarti aku juga gawe sih. Iya, mana aku ngerti no? Aku udah ngerti. Berarti ini orang gawe ya, orang apa PKH? Iya lah. Mau orang apa sih? Itu orang KWP. Ngomongin. Bukan kok repot, itu ya anak loro. Terus buka urusan yang baik, matnaan. Terus buka urusan yang gurih, gampang lah. Sebenarnya ini beres lah ya. Baik. Oh iya, iya, apa? Iya, malah kepenang. Sebenarnya untuk orang pokoknya lah. Iya, iya, tenang, baik, iya. Iya, ya, malah itu kepenang. Hai, Bibi. Ayo matu, dua tumbuh. Ya, kan sekarang gue bucuman. Iya lah, apa? Wangetan, buat itu. Apa, belum kurang, no? Mbuk ya, mbuk sih. Mbuk ya. Terus tuh, kak. Wah, masalah. Ngerbu cumani. Iya, takonnya udah sekarang ngerbu cumani. Kan wis tuh apa raya ngerbu tuni ya? Lambu ya. Ngerbu tuni wis gede, ini loh. Pak Dukun, dekar gawe apa? Gawe kartu tani. Mereka, ya Dukun, ya nak tani ya kue. Iya, woy, gok. Nah, ya wong ngurip apa tani, Kak Dukun ini mau sampingan. Oh, ya apa-apa sih, nyatanya wong tayang. Tayangnya kek, kerika kaya kue, ya. Aku sih, gawe ini kue panggil lu apa, wong? Pan gawe kakak, nyong, mat, wong gini. Kini orang kakaknya orangnya rasa udah para apa sih mbak atas nama PKH juga orang bisa sih kima. Oh alah, ya sih kepriwe. Karena apa cepet baru ikhbar sih kima. Repot temen ya rasanya ya. Gak kok juga kurung. Ya orang duwe. Ini kaya baik bareng kak. Oh, ya wis dijal pake persyaratannya apa baik sih? Tapi ya, tanggawi ya, tapi kamu bisa lewat radio ya. Gak baru kali sanggup. Tuh, dia kaya. Kolorian bu. Oh nggih, prepon. Kula badhe ngamal kakak niki bu, kakak sing lawas. Dure mboten beda. Oh nggih. Nggih, niki teparingi ngertos nggih. Kakak seniki kedah onten barcode. Barcode niki nantinya sudah tidak perlu legalisir. Nggih, kakak, kalau berbarcode sudah tidak perlu legalisir, nggih. Sarate mangke diparingi lampiran fotokopi buku nikah dilegalisir tentang UA terus ijazah terakhir lare supaya pendidikan di kata berubah misal setinggi lare ini pun SMA nah berarti ijazah SMP ini merubah status pendidikan kata setinggi pilih enter setinggi pekerjaannya misalnya Rian petani setinggi pedagang bisa diganti golongan darah misal dulu belum tahu sekarang sudah tahu bisa diganti dengan menunjukkan kartu bukti cek golongan darah nggih iki tak cek riyen nggih persyaratane aduh wes tenan mbak bisa ngisi lah oh pelayanan nang kantor desa
kabean gratis mas, gratis tanpa dipungut biaya. Gawe akta kelahiran, pembaruan kakak, gawe akta kematian, gratis surat pengantar, gratis kabean sekwatir, ya? Iya. Materi kok nas itu gratis, rana biaya apa apa, orang calo, orang apa apa, berarti calo apa kok? Orang calo? Orang calo, wes, calo nanti sih gratis. Oke, monggo, sanesnya sinten, monggo ya, oke. Monggo, Mas Daryo, apa pun. Anu bu, tuh saya bu. Lu bener-bener sakit, KTP kulon itu rusak. Oh, nggih. Damel melek, tapi kan kasing pria itu KTP kasih lapas dan... Oh, nggih, sakit. Mas Daryo, seniki kan wonten fasilitas niki. IKD, Identitas Kependudukan Digital. Sedaya mawon niki dipirengaken, nggih? Nggih, Bu. Dan saya buatan bola bali, nggih. Niki. Misal, seniki KTP rusak. Kan cetak seniki swing ya, yeah. Difasilitasi IKD, Identitas Kependudukan Digital. Mangke damel ngasih HP Pak, HP ini Android, nggih. Mangke carane niki pun enten, nggih. Bekto KTP, mangke diinput niki. Bariku terus foto selfie, bariku terus verifikasi teng HP. Buatan yang tenggangsal menit gedos jenengan bagi maklum teng Sumatera, teng Kalimantan, teng luar negeri cukup bekto HP KTP, kakak, wonten teng lebut HP praktisnya Paul, nginjang beriki malih bekto HP aktivasi gratis makin dibantu kali petugas, Banyak saya bu, nih aku lo kedai HP judul, mau kok kedah ngangge HP Android, kedah HP Android minimal Android 6, nek gereng Android kan pakai enten scan barcode, tembriki teng aplikasi, tembriki mangke enten scan barcode, nek misal buatan akam HP Android ya buatan sakit, kedah enten kamera nih, kados niku nggih pak, kalau kalian belum mungkin ada wedus lah, apa tipe lah. Nah, kados niki mangke di barcode, di scan barcode seperti ini. Nah, seperti ini kados niki. Nggih? Nggih. Nek sing bingung, mriki malih taken kalih mbekto HP Android, nek bocah nggon HP langsung aktivasi, nggih? Nggih, nuwun Bu. Nggih, sami-sami. Nggih, Pak Baryo kados niku, nggih. Nggih, pamit Bu. Nggih, sami-sami. Sami Bu. Nggih, monggo. Monggo iki. Ya, monggo. Sinten malih, nggih. Repon nggih Pak Marto yo. Nyuwun sewu, kula niki nggon persyaratan, kula ajeng bojo malih persyaratannya nopo mawon. Oleh randangan diri kak, tegelang ini. Benjak kulon mah. Oh, alam cewek ya. Berarti persyaratannya fotokopi KTP, fotokopi KK, terus berarti nganggone akta cerai. Iya. Ya, itu udah orang gede nih gua. Oh, ya aja deh, Min. Orang kena. Tomai mau kok. Iya, Rika orang bisa pengajuan. Ya, kan. Iya. 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 Oke, benar ya. Iya. Monggo. Prepon nggih Pak Karno. Nggih saya Bu, kalau misalnya KTP, KTP itu mau dikarung dulu, kalau Pak Tosin mau dikembangin panggil. Nah, kalau ingin temennya Pak RT, ini disukanya surat pengantar, nah, dulu kan ibu ini kan ngurusi Rin. Oh, nggih. Yang paling besar ngonten. Oh, nggih. Ini tak terang akan nggih. Niki tak terangaken nggih Pak Man, Pak Marno. Niki kan jenengan berarti kehilangan KTP. Nah, leres niki pun asal pengantar saking Pak RT. Nggih, selanjutnya tak damelaken pengantar saking desa. Mangke jenengan terus distempel teng kecamatan. Terus jenengan teng polsek. Mangke kan asal surat kehilangan. Lah, surat kehilangannya dipotong malih teng mriki. Mangke tak ajukan cetak KTP saking mriki. Kados niku nggih, alure niki tak damelaken riyen jenengan pinarakaken. Nggih. Oh, kira sulit aku harus ya? Orang mau. Tahu nggak kadang-kadang petrotuk banget nggak ketemu karomong.
nama penduduk gue kan ada KTP-nya hilang. Pak Marno, ini mana surat pengantar saking desa niki nyon stempel ke kecamatan Rian ge. Langsung ke Polsek gok utang beri kipati nih, jang bener ge, buatan, makanya saking Polsek surat kehilangannya langsung beri kita langsung ditambelakan ampun ngantas nih, jang makanya dicau ge, matur nunggu saya sini pamit, pamit ge pamit ge. Pokoknya nopo sudah ditambal KTP baru. Oke. Okay. Berarti fotokopi kakak, foto fotokopi akta kelahiran, kali fotokopi ijazah. Bos, kamu di pokok lagi? Oke. Berarti pinter-pinter. Bosan sih tunggal tunggal. Kita gorengin kayak tak tambal pengantarin. Oke, rekam mana ke kecamatan? Mana lorong sejarah? Oke. Terus cuci nanti. Pakai tutupnya jam sekawan. Oke, mana kan keluar kan, bodoh-bodoh. Oke, paling istirahat, lama kan sebarang sholat Jumat, menyenangkan kan sakit tempat. Pak Turno, perempuan bodoh nama Pak? Jadi merampirkan kakak KTP, fotokopi kakak KTP, terus SPBT yang anu sawah ya, sawah semua. Terus ya cukup ini. Iya, pas wis. Pas wis ya cukup mati nunggu Pak. Tak pun tak seternak maring BPP lo. Ini mau diimput nang BPP. Oh jenengan berarti. Berarti kerinungu. Kerinungu. Mari misalnya kertas metu, kok umum nak maring kelompok tani. Ya Pak. Ya. Yang pamit. Iya ya. Ya mati nunggu. Pamit tuh. Iya monggo. Iya cinta gue mati. Sabar. Mengimbau kepada semua warga untuk melaksanakan aktivasi IKD. Untuk memperbarui KK supaya berbarcode, pembaruan pendidikan, pekerjaan, golongan darah, atau memperbaiki nama orang tua jika salah. Tah mau mengenai mangkat jam 5 pengen esok sisan. Esok. Ini kakine saya terbocomane apa ya? Bersapalah. Iya kamu kan yang berungu. Masih bener banyak kita di bumi. Kenapa nang? Nang siapa? Nang jaru. Masih bener tadi lah. Iya. Masih ya. Oh enggak. Oh, kenapa Pak? Ya. Ngomong kan bojo mani? Iya nih lah. Loh, ya iya. Kan mau ngringanakan kowe kuwe. Ya, tapi ke ya persyaratannya kan kudu duwe surat jenenge. Sebener bae lika. Wong mikiri wong wong wis tunggu kan tak gebraya aku terus gebraya Pak. Koyo bojo mani mbok mikir ge mikir. Halo. Oh, tadi kamu ngomong-ngomong.